Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Nama Tarik Halilintar tengah menjadi sorotan belakangan setelah memutuskan untuk berpacaran dengan Fuji Utami. Baru menjalin asmara, nyatanya sejoli itu kerap membuat baper dengan unggahan romantis mereka di akun sosial media. Meski keduanya baru berpacaran pada tanggal 29 Januari lalu, namun sebagian masih heran dengan keputusan YouTuber 23 tahun tersebut. Ketika menjalin asmaranya dengan Fuji Utami. Tetapi ketika ditanya Sule, Tarik secara gamblang menceritakan dirinya dibuat penasaran ketika keduanya kolaborasi bareng di konten YouTube-nya beberapa waktu lalu. Pertama kali ketemu belum dibuat penasaran. Apa ya? Bikin penasaran aja kali ya. Jatuh cinta kayaknya enggak sengaja deh. Ujar Tarik di kanal YouTube Sule Production, dikutip MNC Portal Indonesia Kamis, tanggal 3 Maret tahun 2022. Tarik mengakui pertemuan keduanya bersama Fuji membuat dirinya melontarkan kata-kata gombalan, hingga akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Fuji Utami. Kedua kali ketemu, ketika dia ceria, pas lagi masak-masak bikin konten itu. Kita lempar-lemparan gombalan. Dari situ penasaran sama dia. Kayak cocok nih sama nih cewek, terus aku deketin, katanya. Tak pelak, adik Atta Halilintar mengungkap jika keduanya sempat berhubungan jarak jauh atau LDR. Lantaran dirinya berada di Turki, sedangkan Fuji kala itu harus menjalani karantina mandiri di Jakarta. Enggak, aku deketin lama terus kita sempat LDR. Aku lagi di Turki terus dia karantina. Pokoknya aku kolab sama dia tuh September atau Desember kali ya, tuturnya. Saking senangnya dengan pasangan ini, publik kerap kali berharap Tarik dan Fuji segera menunjukkan tanda keseriusan dalam hubungan mereka. Tak pelak, setiap kabar terbaru yang berhubungan dengan dua sosok ini pun membuat penggemar antusias bukan main. Seperti baru-baru ini saat Tarik memberikan bocoran sebuah rencananya dalam waktu dekat. Dalam potongan vlog Tarik yang beredar di Instagram, adik Atta Halilintar ini berbicara tentang asmara yang tengah dijalaninya bersama Fuji. Saat itulah Tarik membocorkan jika dalam waktu dekat, tepatnya setelah sang kekasih menyelesaikan syuting film perdananya, akan ada rencana pertemuan dengan keluarga besar Fuji. Katanya kalau selesai Fuji syuting ini, kita pengin ketemu bareng-bareng dengan keluarga, ungkap Tarik kepada Sule. Mendengar hal itu, Sule langsung menangkap isyarat keseriusan Tarik akan hubungannya dengan Fuji. Sule lantas mencoba mengulik lebih dalam isi hati adik Atta ini. Salah satunya Sule coba mengulik sosok wanita dalam hati Tarik. Dengan sangat percaya diri, Tarik meyakinkan bahwa Fuji adalah satu-satunya sosok wanita pengisi hatinya saat ini. Enggak ada wanita lain. Yakin, satu, Fuji, ucap Tarik Halilintar menggebu-gebu. Sayangnya Tarik tak menjelaskan lebih lanjut terkait alasan dibalik pertemuan keluarga nantinya. Apakah hanya sekadar kunjungan keluarga atau ada tujuan lain? Meski begitu, pengakuan Tarik membuat banyak netter langsung baper, khususnya fans yang sedari awal mengikuti perjalanan asmaranya dengan Fuji.
Keseriusan Tarik akan sosok Puji memancing rasa salut dan pujian bertubi-tubi. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.